Ha, hidup dunia ini yang mana beri bandingan tentang dunia ini seperti dengan pokok kayu ataupun rupuk ataupun mana-mana pohon kayu yang tumbuh selepas mana turun air hujan. Buat air hujan turun saat ini tu naik hijau, kembir, molek, bunga pun bunga, buka lah, jangok, comel. Tapi kalau lepas kering sikit air hujan tak turun, jadi kuning. Bahada kuning tu jadi hutam, jadi hancur. Bahada lepas pada hancur saat ini, habis dia. Hancur dia tu habis, tak ada. Begitu juga dunia ini. Jangoknya mula-mula. Comelnya. Kita tu tengok. Lepas tu jangok dunia, comel dunia ikut umur. Tidak ajar dia maka dia lepas mengikut nafsu, maka hak itulah serupa dia. Jadi nak ayat terlagu mana manusia saat ni tu awal tak darah dah dia rasa segar, rasa rasa supaya enggak orang tubuh yang gagah dah. Lepas tu duk rasa comel dan jangok. Lepas tu kata luasa nak jangok. Tengok kata dia jangok dia. Ada belakang lah situ. Spling tak ada spling. Kalau nak pakar pun. Rasa nak pakar jangok. Tu. Waktu tu. Duduk dia mula didik ke kita. Kamar dia lepas pada tu dia siapa? Didik. Umur 50. Umur. Kawan. Kalau orang Islam kenal la ilaha illallah. Kalau dah omong pecek tak kah diri dia lagi kerana belum sepuluh dia sibuk dengan kerja. Oh masuk omong pocong. Nak nak.
Aduh tak amuk berung puah busur wading keras. Aduh. Nah. Aduh tu payahlah. Dia tu payah. Padahal sebenarnya tu hewi omon we siapa puluh sana mana puluh ni untuk mikir lah. Masa tu mikir mikir kita setengah ni tu deh dia kembali ke deh yang ingat pada Allah SWT semaya dia taubat apa segala yang tu hot panggil kata malu orang yang panjang umurnya amal dan elok amalnya umur tua amal elok Allah kata orang sekali terbang dia boleh baik lepas tu orang apa orang ada make eye so ini jadi orang lepas pada agama ya orang panggil kata madu huduh geli kok dia tua satu jadi tua ya aduh tak agak sat ni tak ada tak ada waktu nak no lo deh hok masa dulu tu tak ada dekat rumah cuman aduh tak kena kira lah deh sebab tu Allah SWT firman kata Allahul ladzi khalaqakum min dha'f Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir ala suratul rum. Jadi Allah yang telah menciptakan kamu daripada mulai dengan mutu seorang yang lemah. Kita beranak pak saat ini ada gantung kat ibu ya. Dah besar sikit pun gantung kat orang tua ya. Dah kemudian lepas pada dha'f saat ini lepas pada lemah saat ini jadi seorang yang gagah kuat. Lepas pada gagah saat ini kelik kepada lemah semula dan jadi syaibah dan jadi tua. Dah yakhluqu ma yasha Allah SWT cipta apa yang ia kehendak wa huwal alimul qadir dan Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Hari ini menunjukkan kata apa kita dengan dunia saat ini tu leh hancur. Leh tak ada seorang buk boleh kekal sehingga dunia pun hancur juga. Nah, banyak dunia dari agama saat ini tu leh pihak kata dunia ni hancur dan akhir. Leh lepas tu pihak kata ada syurga dan neraka. Leh Rusia pun pihak kata tu juga leh ada syurga dan neraka. Leh Kristian ada syurga dan neraka, Yahudi ada syurga dan neraka. Nah, tu. Jadi wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min waridwan. Di hari akhirat esok ada gapo? Tak ada kata munak mana tak ada. Siap Allah SWT letak mengikut amalan kita. Azabun shadid, azab yang sangat seksa, wa maghfiratun dan ampun daripada Allah, waridwan hak ni hak kita naknya ialah yang Allah SWT tu penuh reda dengan kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, hanya hidup dunia ini nya hanya orang panggil kata kesedapan yang hanya tertipu saja. Tu ni kita tu kena tipu lah dekat atas dunia ni kalau kita tak pandai cara dengan dia. Jadi dunia tipu kita ni kita rasa sedaplah darah dah. Tu. Terima kasih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa sini? Maudhi'u sautin fil jannah fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Maudhi'u saut. Satu tempat sepahlu ya. Sekadar kata miyak. Saut ni miyak lah. Miyak apa dah? Ekor kuda ke apa tu orang buat miyak tu dah. Maudhi'u sautin tempat seluas tu tu baik daripada dunia dan isi-isinya lagi dalam syurga.
Nah, bukan kata telu kita dua ambil kan. Dak. Nah, tu. Sebesar tu tu, orang panggil kata segala dalam syurga tu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nah, tu. Jadi nak ayat tu dunia saat ni nak la faedah, tak ada faedah kalau habuk untuk membawa kita kepada kebaikan, malaikan kita guna dianya untuk akhirat. Nah, malaikan kita gunanya untuk akhirat. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata kan. Nah, sebuah hadis riwayat mari. Dia kata an Abdullah, dia kata kan an Syaqiq an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil jannati aqrabu ila ahadikum min shirakin alih. Lal jannah. Nah, sesungguhnya syurga itu lebih hampir kepada seorang kamu daripada kita. Akbar jalan syurga semayang. Berpuluh-puluh kali jalan syurga. Kita dengan Allah dengan syurga dan dengan ya, subhanallah wa bihamdi. Gapo ni ringan di lidah tapi terberat di akhirat. Gapo berat di atas neraca? Ialah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Allahu akbar. Panik ingin sekali di lidah tapi beratnya harganya. Beratnya kilonya. Nah. Tu. Sebab itulah kita kena kemah. Nah, gapo ni lagu mana pun kita kena minta syurga. Siapa minta kepada Allah SWT syurga? Dia minta tu. Semoga Allah majin. Allah majin yang benar. Lepas pada semaya subuh semaya ngorek tu. Khadut. Ya. Agak guna waktu belaka. Pada haram minan nar Nabi datang kepada kamu bulan yang mulia padanya ditunjukkan duduk dalam rahmat dan maghfirah dan okay. Mati lo tak ada pandang aku juga hari merawat dong mula-mula dah semuanya rahmat
terkena. Eh, ah tu kita cek. Ni ingat apa ni tak? Koyo. Ada kena bahasa dulu. Nah, orang dia tak masuk mula-mula, ya akhirnya dia kawasan berat. Ya sok ya rasa kau berat, terutamanya orang hak puasa lagi nak tinggal. Orang hak puasa 20 hari dah, sampai hari akhir pak tu, ada apa? Padahal akhir tu ada iktikah lah, orang panggil kata nak tambah ganjaran lebih besar lah, moga Ramadan habis ni. Juga lain. Gaya nak cuk kuning, cuk hijau hijau. Cari waktu tu sampai ke tarawih pun tak ada. Nah, cari nak jangkau tu tu. Sampai sangat tu. Letih. Ada. Sila. Penuh dengan. Nah, kerana dia tu penuh dengan rahmat dan maghfirah dan izz. Setiap malam Ramadan saat ini tu Allah SWT tu membebaskan orang daripada neraka tu beberapa bilangan yang tertentu. Allah SWT, Nabi SAW beritahu. Jadi mana kata cerak? Kata ada setiap malam. Ada setiap setiap malam. Dengan itu dengan kita nak masuk oleh puasa saat ini apa ni? Kita kena besar amalan kita lah ni boleh Syakban ni. Kerana dalam boleh Syakban ni dia panggil kata amalan boleh Syakban ni adalah perkara yang besar untuk kita buat persediaan nak masuk bulan Ramadan. Dia persediaan nak masuk bulan Ramadan. Batu sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ayat sabiqu ni istibaq maknanya berlomba, badu, berebut kepada keampunan Allah SWT. Boleh puasa ni boleh keampunan. Mana tahu kita kena rebuk boleh masuk dalam boleh puasa dengan hati yang suci yang bersih dengan niat kita nak cuci diri kita. Ya kita boleh maghfirah daripada Tuhan kita. Tapi ayat ni umum mungkin untuk Ramadan, tapi nak ayat Ramadan nak masuk ni kita kena buat persediaan molek diri kita. Ni nak galu nak pergi jalan bakok. Nak pergi jalan 2 minggu tu duk sipai dah. Ni baju hak hari mula-mula, hak ni seluar hak yang kedua. Hak ni penuh sipai, susah dah lebih. Ramadan ni kita nak jajan dulu dah. Supaya kita nak rebut pahala hak dalam Ramadan saat ini dengan ibadat. Bahkan semua gerak-geri kita di bulan Ramadan saat ini jadi ibadat belakang. Jikalaulah kita tu niat untuk Allah Subhanahu taala. Kita pergi matang, oh matang hari ni kalau boleh 100 ke, oh boleh lah. Boleh buat buka puasa dan boleh wui kepada dia buat buka puasa. Allahuakbar. Itu niat paling baik sekali. Niat yang paling baik sekali. Jadi satu ibadat untuk kita. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Allahu akbar. Wal muradu jinsus sama' wal ardh kama qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'arduha as-samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin amanu billahi wa rusulihi a'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Nah ayat kata sama' sini ni ayat kata besarnya langit. Kita tengok langit hari ni tu kita tak nampak, lepas tu kalau syurga tu lebih besar daripada tu lagi. Lepas tu, untuk siapa? Untuk orang muttaqin. Sinilah kita kena pihak orang muttaqin ni. Orang muttaqin ni, orang yang bertakwa. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap segi. Apabila dia tahu, kata ni haram, dia tak jangan jatuh dalam maksiat. Dia tahu kata ni benda tu dilarang, makruh kok. Pentingnya, dia tak jangan jatuh. Saya duduk dengan orang Arab sore. Dia kata, kalau lah tangan kita tu masyhul, mana tu tangan sebelah kanan ni sibuk, tangan dek kiri kosong, mau nak minum air dek kanan ke dek kiri, mau nak minum air dek kanan ke dek kiri. Kita kata dek kanan, orang Nabi suruh dek kanan. Sebab apa? Dia tanya sebab apa? Sebab Nabi suruh makan dek kanan, lepas tu Nabi suruh minum dek kanan. Semuanya hok makan suak dalam mulut suruh lek kanan belaka.
Lepas tu naik kiri, lak ya tu. Sama sekali tak. Walaupun tangan kanan ni sibuk kerja banyak mana pun, mu kena suap dengan tangan kanan. Kerana apa? Mu jangan mikir nah dirimu tu, boleh hati kata ku nak buat satu perkara yang Nabi SAW larang. Nah, mu jangan mikir situ. Mu jangan wi ada nah dalam dirimu kata ku nak buat juga ni walaupun hadis Nabi oyak cerak-cerak. Ya ghulam, kul bi yaminillah wa kul bi yaminika. Hei budak, mu nak sebut nama Allah, mu makanlah dengan tangan kananmu. Ngaya budak ya buah. Hidayah Nabi, hidayah wetak hidayah Nabi dah sekali. Ya mari pak tu selalu dah. Wah, wing kiri dia. Wah, semua alam mulut tak ada bismillah dah. Nabi tak apa pun pegang tangan dia. Pegang tangan dia, samillah wa kul bi yaminika. Nah, budak tu tak pak ambil lek kanan makan. Jadi samillah wa kul bi yaminika fi'il amri atau fi'il suruh. Suruh Nabi, Nabi suruh kita makan lek kanan. Kita nak kacau kan nak makan lek kiri. Ah tu. Seorang tanya tu. Lepas tu kalau buat kereta. Kereta rumah ku lek kiri, lek kanan. Lek duk orang kerengi. Nak tak sekut alis ini, nak tak kacau ke. Kena tak boleh lek ni. Lepas tu kena ambil lek kiri. Dia kata, mung jangan mikir kata benda tu tu, mung boleh buat maksiat dengan Allah SWT. Mung buat lagu mana ujangnya ujadi maksiat. Mung mikir kata maksiat, maksiat, maksiat. Haa, tu dia kira. Mu jangan ingat ada hak ni deraka kepada Allah, deraka kepada Rasulullah, dan deraka kepada Rasulullah, mu deraka kepada Allah. Mu nak ingat situ sudah. Kalaulah mu orang mutaqin sungguh, kata mu tak sah. Mu musuh, mu tak letak letak itu ke, mu sakuk situ ke, mu buat lagu mana pun asal mu nak jauh daripada maksiat kepada Allah SWT. Nah, cuba kita kaya ni. Ni saya nak ayat orang muttaqin ni. U'iddat lil muttaqin. Orang muttaqin dia kena sempurna. Nah, dia kena sempurna. Kita lah makan nasi pak lek kanek. Lek, minum air lek kiri lah. Nah. Arak tu dia kata kan. Dia kata, "Eh, kalau mu pergi gelas dengan kanek mu. Patu gelas tu semua. Dia mau tu semua ayak menyok. Patu mu dak semua lah mulut mu tak ada semua." Dia kata, mu pegang dengan beringat-beringat ataupun ada ticu, ada gapo. Leh, pentingnya mu jangan buat maksiat terhadap Allah SWT. Benda hak maksiat saat ini, dia pun kata, oh makruh ya hak ni, tak apa, haruh. Dok. Makruh, makruh, makruh. Leh, orang panggil kata, kita suka kepada benda yang tidak disuka oleh Allah. Makruh ni Nabi tak suka. Rasulullah pun Rasulullah tak suka, Allah pun tidak suka. Mana tak galak lah. Kalau buat lagu tu kat, kata buat mulah buat lah. Peh tu dah makruh. Kita ni makruh tak apalah. Dah, tak kena. Leh, tu. Jadi peh meh tak kena situ. Sepengah, rokok dia kata makruh. Allah mudarat banyak lah. Rokok orang lain lagi, gapo gini. Nak batuk habis orang suti bilik. Leh, tu. Padahal membawa kepada mudarat. Situ tu, orang panggil kata, tah diri kita lah waktu tu dah. Tah diri kita. Orang panggil kata, kita tak ada kena titang orang. Nanti tengok, pak, oh dia ni tak lagi ni. Dah. Bukan siapa setara tu. Eh. Tu. Jadi, orang kata, dia tu molek tu. Tak lagi dia tu. Eh. Jadi, kita duduk jadi, duduk ngitar orang dah pula. Eh. Tak usah duduk ngitar. Tak usah duduk padu, apa yang ngarimu tu. Nah, kalau kita boleh larang kita royak. Tak ada masalah apa. Kalau orang tanya jangan gaduh. Siapa kat orang dah benar rahsia orang saat ni dah. Benar rahsia saat ni kita bakal susu. Kita jangan gaduh sebar. Terutamanya rahsia keluarga hak sekali. Dalam keluarga orang jangan sama sekali kita gaduh. Siapa kepada orang lain, mulut kita tu jangan gaduh cucu-cucu. Nah, uiddat lil muttaqin disediakan bagi orang muttaqin. Nah, buat tiga hari mai dia mau ada rak masalah ada seorang babo kecek dia kata orang awam ni tak ada wajib ngaji tafsir. Nah, kalau ngaji tafsir, saya tak ingat dia kata lagu mana. Nah, tu. Kalau ngaji Quran ataupun tafsir dia tak reti ni, jadi tak ingat dia kata mana. Tapi dia kata beratlah. Nah, hari ngaji Quran ni tak ada guna lah seolah-olah dah. Lepas tu dia merak lagu mana? Oh. Ayat Quran kata, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin." Ha, dia kata orang ngaji, orang awam ngaji tafsir ni sesat.
Ya itu sesat. Jadi kita duduk ngaji ni sesat buat dah. Saya duduk ngajar ni, ni orang awam belakang duduk dengar. Ada. Jadi sesat. Ngaji-ngaji ni bukan dia baca sendiri. Orang lain nanti bui makna, orang lain nanti royak, orang lain nanti hurai. Kita dulu ngaji tak reti ke rahbuk. Dia ngaji kelas 1 4 dengar ustaz hurai ro panas. Orang panas. Aku tu, jadi orang ngaji tak ngaji tafsir sat ni wajib sesat. Jadi ayat Quran royak kata zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, itulah kitab yang mana tidak syak, tidak ada yang benar syak dalamnya, hudan beri hidayah kepada orang yang muttaqin. Makna tahu hidayah kepada muttaqin, makna tahu orang ngaji Quran ni boleh hidayah. Kalaulah orang kafir dah ada yuruk hari ni baca Quran dengan tak ada tu guru sekali, baca dengan tafsir, baca tafsir makna ni, dia nak baca Arab tak reti. Kalau itu tak ada guna ke arah bu, tapi yang masuk Islam apa? Masuk Islam yang jujur-jujur buku baca Quran, hak tulis translate bahasa Angkrik. Tulis bahasa Angkrik, dia pergi baca hak tu bahasa Angkrik tu, yang dia baca. Oh, paham makna hak tutup pak tu masuk Islam yang berduyung-duyung sekali lah ni. Baca tak kena lah kalau kita royak lagu tu saat ni. Banyaklah orang yang erat masalah ni. Kita tak sinah jadi siapa setara tu. Kita nak jaga satu grup ke, satu puak ke, satu parti ke, satu gapo, siapa ke kita tu. Cucu ke siapa ke, penuh akidah. Penuh akidah dan penuh iman dan penuh akhlak sebagai seorang alim. Hak ni rugi, rugi free. Lah orang yang kata silat lidah. Silat lidah tu kerana niat tu situ. Niat tu situ. Jadi penuh situ tu. Walaupun saya pun tak ada tengok juga. Hak dia royak saat ni tu. Orang bagi tanya saya. Jadi benda hak dia hak Allah SWT suruh kita rebut saat ni. Kita rebut saat ni tu pahala lah. Rebut pahala. Rebut pahala dan amalan-amalan yang membawa kita menaikkan kepada pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kata kan. Moga sahabat dulu ni ada orang sesak, lepas tu ada orang kaya. Hak orang kaya ni dia boleh keluar zakat. Hak orang kaya dia boleh keluar zakat. Lepas tu dia boleh sedekah. Lepas tu dia boleh zikir, dia boleh baca Quran. Banyak amalan dia. Lepas tu seorang sesak sana ni hanya dia boleh baca Quran, boleh zikir, nak sedekah tak ada. Sebab tu kuat dia mari royak kata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujur." Zahaba ahlul dusur bil ujur. Ya Rasulullah telah pergi. Ahlul dusur, mana kata orang-orang yang kaya saat inilah. Dengan pahala. Telah bawa pergi dengan pahala. Pahala tu sekali dengan apa? Dengan derajat yang tinggi. Pahala serta dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal abadi. Nikmat yang kekal. Qala wa ma zaka? Nabi tanya, apa itu? Qalu yusallun kama nusalli. Orang hak sakni tu, wak sakni tu gi lagi siapa lagu tu? Geno dia mau tu boleh gi dulu ah. Boleh gi dengan pahala dan martabat yang tingginya, boleh duduk dalam tempat yang penuh dengan kekal abadi saat ini, an-naimul muqim. Maka sahabat jawab kata apa? Mereka tu semaya seperti kami semaya, mereka tu puasa seperti kami puasa, mereka tu bersedekah seperti kami itu, mereka tu bersedekah dan kami tak sedekah, dan mereka tu membebas hamba, kami tak boleh nak membebas hamba. Qala afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu sabaqtum man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdal minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmiduna dubura kulla salatin salasan wa salasina. Waktu Nabi pun nampak sahabat dia tu royak dengan hakak dia lagu tu hak ni dia. Dia kata gapo? Dia kata Nabi kata, kalau gitu mari aku nak ayak ke kuatmu satu perbuatan satu amalan, jikalau kamu buat nescaya kamu boleh mendahului mereka tu. Walaupun mu tak ada sedekah, walaupun mu tak ada merdekakan hamba.
Nah, tapi boleh mendahului, boleh litah ke panggil. Boleh litah mereka tu orang yang telah pergi daripada orang yang bersifat musifat tadi. Gapo? Dan orang tu tak leh nak wisah sama berat ataupun sama banyak seperti kuatmu, mereka dia buat lebih pada kuatmu. Gapo tu Nabi kata? Tusabbihuna, kamu tasbih, kamu takbir, kamu tahmid. Jadi subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, pada setiap kali kamu tu sudah sembahyang salasan wa salasina, 33 kali. Qala faraja'u faqalu sami'a ikhwanana ahli al-amwal ma fa'alna fa fa'alu mislahu. Mereka tu pun kelik wak sahabat hak tak boleh nak sedekah saat ni tu lah. Hak sesak saat ni tu. Kembali, maka hak kuat nu tu, hak kuat kaya pun dengar juga hak Nabi royak ni. Maka dia buat seperti dengan demoni buat juga. Nah, tu tak ada masalah apa lah lah. Lah, muka yogi ngatik pun banyak, yogi takbir pun banyak, yogi tahlil pun banyak. Maka, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan Allah. Ia beri kepada siapa yang ia kehendak. Tu. Situ kita kena faham tu. Sebab tu kalaulah seorang mukmin kita sini mak, dia tak ada nak mikir nak deki nak gapo dah tahu amal orang lain ni. Ni kau lah lagi sujud tu, dia tu rajin doa, becik aku tengok. Ada juga lagu tu. Dan becik tengok orang rajin ke sujud tak ada juga. Kerana orang tak puji dia, orang tak puji orang lain. Ada ni. Tu orang munafik tu, kena ingat molek tu. Orang sifat munafik. Itu kita kena beringat situ tu. Jadi lepas tu dalam keadaan kita nak hak ni, banyak lagi lah amalan hak kita nak boleh nak buat berlomba saat ni, terutamanya nak masuk bulan Ramadan ni, kita kena buat kuat sikit. Jadi ayat selepas tu kita baca tafsir itu makna dia. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kena faham mudah-mudah katakan tu. Benda yang ada berlaku daripada bala dan musibah saat ini, dia kena di atas diri kamu. Nah, semua itu telah tertulis dalam kitab Allah Subhanahu Taala pada asal lagi. Nah, sesungguhnya itu semuanya adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum Allah Subhanahu Taala nak buat ke satu kara saat ini, taklah susun syiak dah. Kata nak berlaku gapo-gapo. Nah, hanya kita itulah orang yang mana kena beringat. Nah, kena beringat. Ya, kalau berlaku perkara tu, kita tak terjatuh dalam tu. Ya, tidak terjatuh dalam tu. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Kali ini Allah SWT, kita kena ambil sekali lagi tafsir ini. Nah, tapi sebagai ambil makna dulu. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil akan mendapat balasan yang menghinakan, dan sesiapa yang berpaling dari mematuhi hukum Allah, maka padahnya tertipu atas dirinya sendiri, kerana sesungguhnya Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi tiga ayat ni Allah SWT beri contoh dan gambaran kepada kita bahawasanya Allah SWT buatlah setiap kara sebelum daripada ia tu nak menjadikan kita. Dia susunnya saat ni tu. Mana tu? Siap dah. Jadi di sini dia kata lagu mana? Sungguh ahli tafsir kata,
min qabli an nabraha sanina aidun ala nufus, sebelum kami menciptakan gapo ni jiwa-jiwa ataupun nafsamah ataupun jenis manusia sanin itu. Tu. Jadi nak ayat tu semua tu sanin Allah sedia siap dah. Hanya kitalah yang orang panggil kata kena beringat yang Allah, yang mana Allah SWT wi akal fikir kepada kita. Ada satu riwayat Ibn Jarir, dia kata gano hadasani Yaqub dan hadasani Ibn Ali an Mansur bin Abdul Rahman qala kuntu jalisan ma'al Hasan, adalah aku bersama dengan Hasan, duduk bersama dengan Hasan. Faqala rajulun salhu an qawlihi ta'ala, maka ada seorang lelaki tanya, seorang lelaki tu dia kata, hey gapo ni Mansur, mutanyo Hasan saat itu tentang ha makna ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Fa sa'altuhu anha, maka aku tanya Al Hasan, Hasan ni anak cucu Nabi, anha. Faqala subhanallah wa man yashukku fi hadha, maka ya ta maha suci Allah, siapakah yang syak dalam masalah ni? Kullu musibatin bainas sama'i wal ard fa fi kitabillah, setiap musibah di antara langit dan bumi ini semuanya tertanda dalam kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum dia terciptakan manusia. Dah ciptakan manusia. Wa qala qatada ma asaba min musibatin fil ardi, la makna dia gapo, hiya sunun yani al jalb, yani as-sunun ni makna kata kemarahan. Dah asaba bala sini ialah kena kemarahan. Dah wala fi anfusikum al auja' wal amrad, dan dalam diri kamu ialah sakit dan menyakit, sakit dan menyakit tipu di atas seorang sakni ni. Nah tu dari sini katakan wa balaghana annahu laisa ahadun yusibu khadash la khadshun khadsha'udin wala nakbata qadamin wala khaljan 'irqin illa ya bi dhanbin wa ma ya'fu Allahu anhu aktsar. Kata lagu mana, dan sampai kepada kami bahwasanya tiada seorang yang kena tuih dengan duri sikit di tubuh badan dia ataupun di tapak kaki dia ataupun jadi tubik lorong peluh dia, semua tu dengan sebab berdosa, illa bizambin, dengan sebab dia ada dosa, bersebab dosa. Wa ma ya'fullahu anhu aktsar, dan apa yang dimaafkan oleh Allah itu lebih banyak daripada itu lagi. Ayat atas sikit perkara kena di atas kita, setiap musibah, setiap kesakitan tu dengan sebab kita ada benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu wa ya'fu an kasir, dan Allah Subhanahu wa taala maaf tu banyak sekali. Patu perkara tu payah ke bagi Allah nak ngitung sampai setara tu benda sikit benda banyak kan itu. Dah nazarika Allah yasir, semua tu mudah ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Tu. Sini nak ayat kata kita kena tak diri kita dalam hal kita kena satu perkara bala cuba bizambin, kita kena mikir dosa kita dulu. Kita kena taubat dulu terhadap diri kita. Kita kena semayah dulu dua rakaat. Doa kepada Allah SWT. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang ada rasa ham, rasa serambuk urut, rasa lekat gapo-gapo, maka dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Nuh, Nabi Yunus dalam perut Hud, maka Allah SWT terima habis. Lepas habis bala dia dan kesusahan dia. Ni nak ayat kata doa ni gapo? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci ya Allah, ilahi tiada tuhan melainkan engkau ya Allah. Kuntu adalah aku daripada orang yang zalim. Jadi Nabi Yunus sakninya sebab dia masuk lepero ikan takak dia duduk dalam patak laut tu. Tiga lapis gelak tu. Dia pergi kata dia ni lah zalim diri dia. Orang kata dengan sebab zambun, dengan sebab dosa. Sebab tu siapa ada cuba apa-apa, maka dia bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia jangan tinggal nah ni. Dia jangan tinggal. Aduh ni satu perkara yang paling besar sekali. Jadi di sini kita boleh katakan sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Allah SWT telah tetapkan takdir. Setiap perkara sebelum ia menciptakan langit dan bumi, 50,000 sanah,
sebelum pada nak buat ini 50 ribu tahun. Nah, sebelum 50 ribu tahun rawah Muslim. Hmm, ini ayat kata Allah SWT bui. Nah, satu perkara lagu tu saat ini nak bagi kita gambar kata kita sebagai manusia hamba Allah SWT saat ini, Allah SWT tak kita di atas cuba eh. Cuba eh. Cuba eh tu tak kena di atas kita melainkan dengan dosa. Dan maksiat kita saat ini. Sebab tu kita usahalah. We boleh kita jauh sekali daripada maksiat. Eh, we kita jauh daripada maksiat dan kita amal amalah paling mudah sekali. Eh, ah kita hak seberat saat ini kita tak sebuat jangan nak dikata kok. Jangan dok kata kok orang, lepas tu jangan dok sampah kok orang. Kerana benar hak rahsia kita. Oh, kau tak kadih maya tahajud. Boleh dia ayat kau orang lagu tu. Eh, kau tak masuk kecak maya tahajud ni. Ah, ada juga. Jadi ada kedebel dia tak semaya tahajud. Jadi nak siapa? Ha tu tak kena lagu tu, tu cara tu. Nah, ha tu. Jadi kita tak ada semaya tahajud, ha kita buat amal hak lain hak boleh pahala. Eh, yang besar daripada tu sepanjang Nabi wayak sininya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 33 kali lepas pada semaya saat ininya lebih daripada amalah malaikat orang yang lebih banyak pada tu. Maka setiap perkara boleh ganti pahala. Boleh ganti hak tempat lain pula daripada amalan kita saat ini. Sebab tu ayat tu ada sebuah kutip kitab lu yang buat adalah apa ni amalun qalilun la sawabuhu jazilun. Apa ni amalan dia tu amalan sikit tapi pahalanya besar. Pahala dia banyak. Tu ayat tu kita kena widelah dengan amalan supaya kita boleh cari keredaan Allah Subhanahu taala. Dan maka pada ni sekarang saja insyaAllah ta'ala dan kita sambung lepas pada ni dan kita luaskan lagi sikit daripada apa kita baca daripada ayat 22 23, 24 insyaAllah ta'ala kalau Allah SWT izin pada minggu depan. Maka pada ni sekarang saja Allah maja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa zahaba humumina wa tariqina ila jannatika jannatin na'im. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.